channel kesayangan kita, channel YouTube Kartogami. Lama kita nggak bikin video tentang tanaman ya. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang Euphorbia lagi, yaitu Euphorbia yang formnya bentuknya seperti medusoid. Jadi umumnya banyak ditemukan di benua Afrika ya. Kita akan ulas nanti beberapa koleksi dari Kartogami. Salah satu contoh indukan kita yang besar ya, ini asalnya dari Kenya ya, Kenya, jadi benua Afrika. Ini namanya Euphorbia sp Archer Pos. Ini suatu namanya disematkan yang asalnya dari distrik atau wilayah Archer Pos ya, di negara Kenya. Ini tanaman sudah dewasa banget ya, jadi besar sekali untuk size-nya. Ukurannya tidak lazim, hampir seperti di alamnya ya. Kebetulan ini pas lagi berbunga, jadi bunganya bisa kita lihat. Ini juga tipe Euphorbia medusoid yang koleksi Kartogami ya. Hampir mirip dari yang sebelumnya ya. Ini durinya memang sangat tajam ya. Hati-hati kalau saat megang ya. Namanya? Ini Euphorbia furcata. Ini juga dari Kenya. Kenya, Somalia sebarannya. Ini Euphorbia ini suka panas ya, jadi kondisinya harus seperti ini. Disebut medusoid karena mirip medusa gitu ya? Ya. Menjalar-menjalar gitu. Ini apa, Pak? Ini Euphorbia samibarensis. Jadi ini tulangnya putih. Duri tulangnya ini putih sekali, tajam. Jadi memang dia tumbuhnya seperti ini ya. Sebenarnya ada pangkalnya, cuma ini dia lebih, percabangannya lebih banyak ternyata. Saya juga baru tahu segede ini ya. Jarang ditengok ya, Pak. Jarang ditengok. Ini juga, ini sebenarnya di bonggol tengahnya ini ada semacam kaudeknya juga. Jadi medusa Euphorbia ini juga mempunyai kaudek. Tetap ya, di tengah-tengahnya ya. Cuma tertanam. Ini juga ya, mirip yang pertama tadi, tapi sekilas ya, sekilas saja mirip, tapi berbeda. Namanya? Ini Euphorbia sp Mukongoni. Jadi dia ini apa? Sama juga dari sekitar Kenya, Somalia ya. Ini juga lagi musim berbunga, jadi bisa kita lihat bunganya ya. Ini kuning kecil. Nah, ini sangat mirip sekali ya satu sama lain. Kita punya satu koleksi lagi yang berbeda spesies tapi mirip. Nah, ini berbeda spesies dan mirip ini. Antara ini sama ini ya. Jadi kalau sekilas ini ya, untuk warna batangnya ini lebih gelap di ini. Durinya lebih panjang yang ini. Ini namanya Similiramea. Euphorbia Similiramea. Nah, jadi terlihat kaudeknya nih di sini. Nah, ini di tengah-tengahnya. Kita punya Euphorbia tipe medusa juga ya. Ini juga lebih besar ya untuk daunnya ya. Dia melintir-melintir, durinya juga tajam sekali. Ini namanya Euphorbia tortirama. Lagi berbunga juga. Lagi berbunga juga. Nah, ini ada lagi yang besar. Oke, ada juga yang besar. Ini sudah hybrid ya. Jadi antara tortirama dan buruana. Penampilannya seperti ini. Ini besar sekali. Kaudengnya bisa segini nih di bawah ini. Ini kita sengaja tanam di tanah memang untuk tumbuh liar ya. Jadi fungsinya untuk indukan juga ya di sini.
greenhouse ini. Hyperbia langka, salah satu koleksi kita juga. Ini namanya Erica vensis. Nah, ini durinya ini ke bawah. Ke bawah. Hmm. Terus size-nya untuk batangnya lebih besar dari yang lainnya ya. Ini bagus sih, tumbuhnya sangat-sangat lambat ini. Dan kita hanya punya sebatang karena ini memang dari setek ya. Kita dapatnya dari setek karena yang dari biji ini masih jarang sekali. Oke, kita pindah lokasi untuk lihat beberapa koleksi juga yang di greenhouse satunya ya. Ini kita punya Euphorbia tipe Medusa juga. Ini namanya Euphorbia Grunwaldi. Nah, mirip-mirip kan dari yang sebelumnya, tapi ini mirip, berbeda. Kayak tortirama tadi. Ya, tapi ini peluntirannya beda. Oh, iya. Tadi kan kayak spiral ya. Ini Grunwaldi. Ini juga lagi berbunga. Iya. Ini Porbia buruana. Buruana. Jadi dia memang panjang-panjang sekali ya. Terus daunnya ini enggak beraturan. Besarnya ini kadang membesar, dia mengecil lagi kayak gini. Nah, membesar, mengecil lagi, dan terlalu panjang-panjang untuk ini apa? Daunnya. Nah, ini kebetulan juga berbunga. Nah, ini sampai sini. Jadi di situ ya. Induknya di situ, kaudeknya, tapi ujungnya di sini. Nah, ini bunganya mirip juga. Nah, dia seperti ada guratan-guratan varigatanya ya di sini. Tapi memang bukan varigata, memang seperti ini. Oke, kita punya koleksi juga yang lain ya. Ini Euphorbia similiramea. Jadi similiramea ini mirip juga dengan furcata yang tadi. Mirip juga dengan yang SP mukongoni. Dia sama bunganya juga ini apa namanya kuning. Cuma dia daunnya lebih panjang-panjang. Kalau mukongoni ini pendek. Mungkin segini aja kalau mukongoni. Ini sampai panjang-panjang. Similiramea namanya. Ini kalau lagi berbunga kayak gini, usahakan jangan menyiram pas kena bunganya, nanti bisa rotok bunganya. Jadi dibiarin aja. Nah, kita masih punya satu lagi jenis ini ya. Saya lupa nih namanya. Soalnya ya juga ini juga medusa itu, Euphorbia sih. Nah, kayak ini masih kecil ya ukurannya. Ini Euphorbia buruana. Ini yang tadi apa? Tortirama. Ini juga silangan tortirama dengan buruana. Ini similiramea masih kecil. Nah, ini juga silangan Grunwaldi. Ini beberapa cutting semua ya yang enggak, ini biji semua. Oh, biji. Iya. Oh, right. Oh ya, ini saya lupa namanya apa ya. Ini juga Euphorbia tipe-tipe medusoid ya. Nampaknya seperti ini. Oke, ini medusoid Euphorbia juga, indukan juga. Spesimen yang ini SP mukongo ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia pendek-pendek, lebih rapat ya. Ini juga sama SP mukongo ini. Nah, ini Grunwaldi. Grona apa Grun? Grunwaldi. Grunwaldi. Grunwaldi ini. Terus yang paling umum, yang paling banyak beredar di sini itu yang tipe ini. Nah, ini Flanagani. Ini Flanagani namanya. Euphorbia juga. Nah, ini banyak yang berbentuk kristata ya. Jadi di Lembang, di teman-teman Lembang ini banyak sekali yang sudah kristata. Ini dari biji juga buruana ya. Dari biji. Jadi ini lambat, daunnya cepat besar sih, cuma kaudengnya lambat untuk besarnya. Oke, ini beberapa Euphorbia hybrid medusoid ya. Ini dari, ini ada hybridnya Kenuti ya, Euphorbia Kenuti. Ini yang tadi cuttingan dari Archer Post.
itu seperti ini. Ini juga, ini berwarna juga dari biji. Yang ini? Ini sama, ini hybrid. Ini Grunwaldi sama Torti. Ya ini kebetulan memang lagi musimnya berbunga ya untuk Euphorbia jenis medusoid. Untuk perawatannya sepertinya gampang sih, hampir sama dengan Euphorbia umumnya ya. Media juga poros, penyiraman bisa 1 minggu sekali untuk ses-ses yang segini. Oh ya, ini koleksi saya yang Euphorbia berwarna ya, ini kelihatan kaudeknya. Nah, ini daunnya jadi menjulur-menjulur. Terlihat sekali kaudeknya. Ini seed grow with specimen. Oh, wild specimen. Oke, semoga bermanfaat ya untuk sedikit ulasan dari kita. Semoga menginspirasi. Sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube Kakupon. Selamat siang, sampai jumpa di episode berikutnya.